Nabi Ibrahim alaihi Seorang Nabi yang mulia yang merupakan kekasih Allah. Khalilur Rahman. Dia berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimah salah. Ya Allah jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat. Wa min ya Allah. Aku berharap. Agar anak keturunanku itu mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terimalah doa saya. Ini doa Nabi Ibrahim, doa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kebanyakan dari manusia cuma berdoa, "Ya Allah, semoga anak saya sukses. Ya Allah, semoga anak saya diberikan kesehatan. Ya Allah, panjangkan umur anak saya. Lupa mendoakan anaknya. Ya Allah, semoga anak saya termasuk orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, jagalah anak saya. ya, ya. Jangan sampai dia meninggalkan sholat. Ini hari yang harus kita tiru." Nabi Ibrahim, kekasih Allah, berdoa untuk keturunannya. Dan ini semua tujuannya adalah untuk membentuk generasi Islam. Ya, generasi Islam ini terbentuk dari anak-anak kecil. Ini, anak-anak kecil, ketika mereka sudah terbiasa sholat, terbiasa berbuat kebaikan, maka generasi itu akan menjadi baik. Apalagi kalau generasi kecil ini ternyata mereka adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat, maka bisa dipastikan generasi tersebut akan rusak nggak akan baik. Karena Allah sendiri mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Maka kemudian kami ganti generasi mereka. Khalfun dengan suatu generasi. atau الصَّلَةِ Yang mereka meremehkan sholat. Jadi apabila ada satu generasi atau generasi kita sekarang, bermudah-mudahan dalam urusan sholat, meremehkan urusan sholat, maka jangan salahkan Allah ketika nanti anak-anak keturunan kita atau generasi di bawah kita ini lebih menyenyakan sholat, karena kata Allah Pak kami akan ganti generasi mereka dengan generasi yang adal salat yang mereka meremehkan sholat, bahkan nggak sholat sama sekali, karena kita sendiri.